Fire-nya sudah terpasang. Ya, oke. Tes. Pasang klakson Keong ya, merek Pia. Tes suara. Mantap. Oke. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, selamat pagi sobat si motor di hari Selasa ya. Ini motor CBR 250 yang kemarin masnya Mas Weli minta pasang klakson yang keong ya. Kemarin sudah beli sendiri klaksonnya merek apa ini, merek Pia. Bukan Pak Pia ya, tapi merek Pia. Oke, ini klaksonnya sama relenya juga beli. Oleh unit untuk klakson ya. Untuk pemasangannya sangat mudah dan tidak merusak apapun ya kawan-kawan ya. Ini yang satu kita taruh di bagian depan, menghadap ke depan. Yang satu tak taruh di belakangnya di sini karena biar tidak mengganggu firing dan radiator. Bisa sebelah sana, bisa untuk yang sebelah kanan, tapi nanti harus buat dudukan lagi dan melubangi rangka kayaknya. Tapi tidak apa-apa, di sini aja. Ini suaranya sudah oke. Nah, untuk pemasangannya, ini relenya, kabelnya. Ini ada kabel masa, kita ikutkan di masanya kiprok. Terus ini untuk jalurnya, kabelnya ya, kawan-kawan ya. Nah, ini ikut plus aki ya. Nah, ini untuk sekringnya. Ini untuk sekring relenya, klakson. Nah, ini untuk relenya sendiri. Pas tak selipkan di sini, tidak apa-apa, tidak mengganggu komponen yang lain. Nah, oke. Oke, kita coba tes suara ya. Karena kalau pakai ori ya kurang kenceng untuk klakson. Jadi dimodif sedikit. Nah, ini langsung kita tes. Nah, ini lumayan ya. Sudah keras. Jadi orang sudah kedengeran. Sudah mantap. Untuk motornya masih standar ya kawan-kawan ya. Kemarin juga pasang GR3, juga TNP juga. Nah, lebih garang ini. Oke kawan-kawan, sobat si motor, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Semoga tipsnya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Di subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.